Kalau carok itu tipikal burung liar ya, giras gitu. Jadi kalau misalkan di dekat banyak orang lalu lalang, dia mungkin kalau suka kecapean lah gitu. Sering apa? Sering gerubugan gitu kalau ada orang lewat gitu. Kayak gitu. Kalau buat settingan lomba standar aja, mungkin pas waktu H-3 dia bertahap naik jangkriknya bertahap dari 5 mungkin 10, 10 naik lagi mungkin jadi 15 itu aja. You know where you are. You in the jungle baby. You gonna die. Sejarah carok itu pas awal saya lihat di Piala Pasundan yang diprakarsai sama Om Prio. Di situ saya lihat awal kepunyaannya punya Haji Iwan. Saya lihat lagi di Banteng, dia masuk ke 4 pas waktu acara Build Champion. Nah di situ saya langsung meminang. Awal pertama mabung itu pas bulan puasa ya, dia turun sekali di saya, terus mabung. Alhamdulillah mabungnya lancar, nggak ada kendala.
kalau buat settingan mabung sih ya standar aja, ekstra pudingnya diturunin dan terus dikerodong aja, disimpan di tempat yang nyaman, terus dia